Hai kalian, jangan lupa lu bekalah pakai pidato capres. Buat kalian lagi jangan lupa di subscribe, kalau aku jambak kalian nanti. Dan jangan lupa like. Dan jangan lupa subscribe. Sibukkanlah tua bangka ini, ah. Anak-anak ini ah, Sin, sao Sin? Apalah kak, terganggu sangatlah kak, aku masih ngantuk ini. Ayolah sahur, imsa ini dah jam 4. Aduh, ini sore kecepatan lah kak, besok nanti aku cepat lapar. Emangnya kau mau sahur jam berapa? Jam 7 aja lah. Sarapan pagi itu namanya, bukan sahur. Bilang aja kau gak mau puasa. Lagian aku bunting lah kak, nanti kalau aku besok puasa, anak aku kenapa-napa, mau aku rupanya tanggung jawab. Udah, gak apa-apa loh, buktinya aku ngandung si Marnya aja aku tetap puasa. Alasan kau wajahnya itu. Oh, patul anakku macam kurangan gizi. Kau ini memang Cynthia, dari dulu gak ada berubahnya. Apanya lah yang berubah? Kau kira aku Wonder Woman? Suka hati kau lah, tapi kan kalau kau gak puasa, di bulan Syawal nanti kau ganti puasa kau, kalau gak jadi dosa. Iyalah kak, udahlah kau sahur sana. Memanglah agak lain anak satu ini, ah. Eh kak, tapi aku lapar lah, ikut aku sahur ya. Yaudahlah sini lah, tapi besok aku puasa ya. Iyalah kak, bentar ya aku bangunin Sofia dulu. Gak usah dibangunin, dia kan non-muslim, apa dia puasa? Ih gak apa-apa lah kak, kasihan juga dia. Lebih kasihan kalau kau bangunin, dia lagi tidur nyenyak itu. Yaudah sana lah kak, bising sangat menurut kau. Suka hati kau lah. Sofia, baby. Come on. Ada apa? Bising sekali kau jam segini. Waktu kita makan malam. Makan malam apa? Jam berapa ini? What? Ini sudah jam 4 pagi, mana ada makan malam jam segini? Gila kamu ya? Orang lagi nyenyak tidur, sibuk kali dibangun-bangunin. Ih, kau tak tahu kah ini makannya sepial? Apa tuh spesial? Spesial, sepial, spesial. Ayolah kita makan. Makan spesial apa? Namanya sahur. Apa itu sahur? Sahur itu kita makan di jam 3 atau jam 4 pagi di bulan Ramadan. Tadi kamu bilang malam, sekarang pagi. Yang mana yang betul? Alah, banyak kali cakap kok Sofia. Ayo sama aja ini sama-sama malam. Ayo nanti kita keburu imsak. Nanti saya imsak kita enggak boleh makan lagi sampai jam 6 sore. Oh, diet itu berarti kamu. Itu namanya puasa bodoh. Ayolah jom kita makan. Sebanyak kali cakap kau. Apa itu maksudmu? Aku enggak ngerti-ngerti. Bodoh sangatlah kok Sofia. Tinggalku kan kok agama apa? Apa itu agama? Berarti kau gak punya agama lah. Yaudah nanti aku ajari kau ngaji. Sholat ya, ayo kita sahur dulu. Tutup pintunya. Bodoh. Gak bisa dikunci. Udah biasa aja. Hai kau Mira. Udah jam 4. Mir, bangun Mir. Mau sahur kita udah jam 4, selain saya. Oh iya Lis, lupa aku bilang sama kau Lis. Pas kita pulang mandi panen aku langsung dapat. Oh alah. Kayaknya aku besok gak bisa puasa, kau aja lah ya Lis. Yaudahlah. Apa aku aja ya Bang Roy sahur bareng? Udah. Toto nak, ayo cepet bangun, ah. Tuti, habisin kali mulu kok pagi-pagi, ah. Kalau makan kamar mandi ngapain? Orang berak. Kok ada soal imsa? Nih, piring kau nggak semalu malu kau. Tata, nak, Tata. Ini aja lauknya Angel. Iya lo, memang segini adanya, ah. Gila kau, masa puasa pertama kau masak ikan asin, minimal masak ayam kayak direndang. Gila kau ya, mau bikin cacingan aku kau kayak gini, udah tau orang alergi. Ih, bersyukur aja lah kau, ini pun ikan, dikasih kakak kaunya pas pulang mandi panger. Kalau gak kita gini, cuma makan sambal aja kayak gini, mau kau? Ih, memang miskin kali lah konjel, patuh lah si Lilis bilang kau janda miskin. Ini udah lebih-lebih dari miskin kali kurasa ikan asin. Ih, lantam kali muncul kau, kalau kau mau makan enak, kau kasih lah duitnya sama aku. Berbelanjakan sini. Yaudahlah makan aja aku. Moga lambungku bisa nerima ya makan makanan murah kayak gini. Ih, sadar diri lah kau Tuti. Biasa pun kau makan sama kecap sama garam. Kok udah miskin gak tau diri kau ya. Udahlah gak usah dibahas lah ah. Itu anak kau gak kau bangun nih. Bangun nih lah nanti kelaparan dia enggak. Oh iya, anak satu lagi ini pun payah kali bangun nih.
Ih, aku nggak thanks sih aku sor-sor kayak gini dibuatnya. Kayak babi gini anak dia kok udah tidur ya? Iya. Tata! Ih, aku. Bangun, Tata! Ih, bener kan anak ini? Tolong. Bangun, tau! Aduh. Ibunda ganggu Toto aja lah. Toto lagi mimpi main pasir pantai tadi. Alah, udahlah banyak kasih cerita kau. Puasa kau baik sahur, cepat sini sahur. Banyak cerita. Ibunda inilah. Toto kan masih kecil, bunda. Gimana kalau Toto gak kuat? Umur kau 7 tahun. Bisa puasa kau itu udah kuat. Kalau kau gak kuat, berarti kau malas. Bunda jadi brojol udah puasa kok. Apa kau? Tahun kemarin aja kau 15 hari bolong kok. Tahun dari mana kau? Kok pantai aku dicuri tahun kemarin? Gila, kau sudah dimana aja anakku ah. Kok kali ini? Ih, Toto gak mau puasa lah, bunda. Gak mau puasa. Toto nanti gak kuat, bunda. Nanti Toto lapar, Toto haus. Ih, ayolah Nae, kita puasa Nae. Selain kita dapat pahala, bunda juga bisa air beras. Uangnya bisa ditabung untuk beli apartemen. Inang mah ayam? Inang mah ci. Gitu. Seriusan bunda. Iya nak, ayo sini cepat sini. Yeay, yaudah lah Toto besok mau puasa aja lah. Makan ini nih. Yeay, Toto mau makan. Ini pada ngambil. Makannya ini aja bunda. Gimana Toto mau pindah bunda? Ini makannya kena sini sama saus. Gila-gila emang mak kau kan? Ini ada omega 3. Ini omega 4. Ya, panasin ada apa? Bang Roy udah siapin belum ya? Assalamualaikum Bang Roy. Sahur, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dek Lilis. Bang Roy udah sahur? Baru aja tadi mau beli makan. Gak usah, Dek Lilis masak kok. Bang Roy, kita sahur bareng yuk. Oh, yaudah, boleh. Kita sahur di luar sini aja ya. Yaudah, Dek Lilis. Yaudah, Dek Lilis ambil makanan dulu. Mm-mm. Bentar ya, Bang Roy. Iya. Kan lumayan, aku gak usah beli makan. Lisa, ayo cepet sahur. Cepetlah. Ini lagi, kok ada sahur-sahurannya nih? Ini Lisa, kau ambil sendiri, nah. Eh, kau bangun, kok malah tidur? Udah mau nyipsak, Aduh. Ambilnya yang mana? Ih, si Lisa ini, kalau kau ngambil sendiri apa gak bisa rupanya? Ngantuk kali lah, kok. Yaudah, nah. Sayangnya? Ambil sendiri lah, Lisa. Oh, sayur apa ini? Ini air koboan. Memang ku kasih serai kayak gini, biar wangi tangannya. Oh, baru tahu aku. Enak kali lah kayaknya. Eh, itu air koboan mengpau ini. Tawar kali lah kau masak. Memang kau jadi istri gak becus masak kali lah. Kok kau marahin pula aku? Udahlah, terserah kau nak kau makan ini. Lama kali. Udah lah, aku mau makan ini aja lah. Memang pau ini dari bilang ini air koboan kok. Alah. Kalau masih muda aja aku, udah ganti istri aku. Memang gak becus masak kau. Aduh, memang nasib lah ini. Punya laki kok kayak gini kali lah hidupku. Air koboan pun diminum bisanya. Bismillahirrahmanirrahim. Dek Lilis ya. Pasti enak kali ini Dek Lilis. Iya dong, kan Dek Lilis yang masak. Yaudah, Dek Lilis ambil ya Bang Roy. Bang Roy mau ambil ayamnya dua ya? Boleh. Oh iya Dek Lilis, Bang Roy mau nanya. Nanya apa Bang Roy? Siang tadi Dek Lilis kemana? Soalnya pas Bang Roy pulang kerja, Dek Lilis tumben gak nyamperin kesini. Terus Bang Roy cariin ke rumah Delis nggak ada. Seriusan nggak kemana-mana. Bang Roy khawatir ya? Nggak juga sih Delis. Maksudnya kalau Delis mau kemana-mana, minimal ngabarin Bang Roy dulu. Siapa tahu kan Delis punya kenalan cowok lain di luar sana. Ih, mana ada Bang Roy cowok Delis selain Bang Roy? Maksudnya Bang Roy sih nggak apa-apa kalau misalkan memang Delis punya kenalan cowok lain di luar sana, bilang aja. Siang tadi itu Dek Lilis mandi pangir sama Bu RT sama warga yang lain juga. Oh ya? Emangnya Dek Lilis pergi jam berapa?
Soalnya pas Bang Roy pulang jam 2, Delil sudah gak ada. Piginya jam 1-an Bang Roy kalau gak salah. Kok lama kali Delis? Iya loh Bang Roy, soalnya jalan kaki, sungainya agak jauh makanya lama. Oh, kenapa Delis gak nungguin Bang Roy dulu? Kan bisa Bang Roy anterin. Ya gak enak lah orang semua jalan kaki, masa Delis naik kereta? Ya udah, kalau gitu lain kali, kalau Delis mau kemana-mana, jangan lupa kabarin Bang Roy dulu. Ya? Iya, siap Bang Roy. Oh saja pokoknya. Bang Roy gak mau sampai nyari-nyariin lagi kayak tadi. Nampaknya perilaku Bang Roy udah mulai berubah. Pasti dia betul-betul sayang sama aku. Syukurlah kalau gitu. Delis. Iya Bang Roy. Ayo makan, nanti keburu imsak soalnya. Oh iya, yaudah yuk makan yuk Bang Roy. Gak pakai sama belacan. Oh iya, Delis. Boleh. Enak banget tuh. Makannya jangan sambil belepotan dong, Delis. Bang Roy, jangan terlalu dekat. Ini bulan puasa, nggak enak dilihatin sama tetangga. Oh ya, maaf. Tuh kan, Delis belepotan. Delis makannya gimana sih? Apa mau Bang Roy suapin? Iya nggak usah Bang Roy, nggak apa-apa. Soalnya bulan puasa gini gak enak dilihatin sama tetangga. Ya Allah, Delis. Cemotin balik ke ini nasi. Oh, ya udah. Ya udah yuk, makan lagi. Takut keburu imsak soalnya. Delis, nanti mau sholat subuh di masjid apa di rumah? Di rumah, Bang Roy. Oh, ya udah. Enak sangat lah masakan kau, Kak. Ini kue apa? Apa tembem, Kak? Yalah, sejak kapan masakanku gak enak? Iya loh, enak sekali. Besok-besok saya mau request lah. Masak barbecue bisa? Ih, bule satu ini pun banyak yang omong. Mau request dan numpang kok di sini gak terdiri kau. Betul tuh kan Sophia kak, enak sangat makanan itu. Makanan yang bergizi. Alah, lebih bergizi. Makan-makan kayak gini, sayur. Kau makan apa di sana? Makan babi. Tapi kalau keseringan takut jadi kambing aku kak. Betul sekali itu Cynthia. Marni, sahur, kau dulu sahur. Wow, lihat itu. Kupikir baju terbang, gak nampak orang hitam kali. Betul juga kan, Tengok Sophia. Banyak kan cita, kalian udah makan cepat. Apa sih bibi ini? Malah ambilin apa, malah mau sahur. Ambil sendiri, jangan manja ini piringan ini. Yaudah lah, Mak. Boleh apa bunuh? Sini bibi ambil nasi kau, kau tak boleh makan nasi pakai sayur. Cocok nasi putih je, biar putih kulit kau, soalnya hitam sangat. Nih. Tapi bibi saran nih ya, kalau bibi kencing tengah malam, kau jangan ikut, soalnya serem sangat muka kau, bikin spok jantung. Cepet-cepet makan, soalnya ini tak akan buat nanti ah. Lama-lama makannya tembem juga bawa aku nanti. Yaudah Sophia, makan Sophia yuk. Tambah aja, gue segan-segan. Tambah. Ini Sophia. Nih makan Sophia, makan. Enak. Pandai juga lah kau masak ya kak. Abis kan. Tembel. Abis kan aja. Kok pengen mual ya? Delis, makan jangan belepotan dong. Tuh kan? Kita belum muhrim. Kita belum muhrim. Yang tahu.